warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pidurbidun Batang Kali akan membuat satu demonstrasi membuat big jerut. Okey, big jerut yang bersulam. Okey. Dan hari ini saya akan membawa seorang guru bagi memudahkan kita punya sesi pembelajaran kita, iaitu Puan Zarina. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut, jadi saya mohon kepada peserta-peserta yang di luar sana, ikutilah pembelajaran ini sehingga akhir sebab ada tip istimewa daripada tenaga pengajar kita. Dan saya mohon wanita di luar sana belajar dan mahirkan, dan setelah mahir bolehlah menjana pendapatan wanita di luar sana. Okey, saya ucapkan selamat menimba ilmu kepada wanita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Puan Zarina binti Muhammad. Saya merupakan penyulam sulaman ribbon yang bertalbiah sebab dan saya telah berkecimpung dalam bidang sulaman ribbon ni lebih daripada tahun 2008 lagi hingga sekarang. Saya bermula daripada daripada saya berhenti kerja. Lepas tu saya rasa saya perlu mencari sesuatu hobi ataupun kegiatan lain daripada duduk saja kat rumah, dan perlu mencari pendapatan selepas berhenti. Jadi secara tak langsung saya dapat idea ni daripada carian di Google, carian internet di mana ribbon ni boleh dibuat sulaman ribbon, di mana kita boleh buat pelbagai produk daripada sulaman tadi. Di situ saya mencari guru. Apabila saya start daripada berguru tadi, saya bermula dengan sulaman yang biasa, sulaman asas. Lepas tu saya kembangkan lagi dengan sulaman pertengahan dan terus kepada lanjutan dan peringkat master. Di peringkat master ni di mana guru mengajar kita macam mana untuk canting menggunakan wet glue untuk macam kita buat batik juga, tapi dengan guna konsep yang lebih moden lah. Kita tak perlu lagi nak celup dengan air panas semua lah. Okay. Di situ kita diajar juga macam mana kita nak mewarna ribbon. Daripada ribbon yang putih tu, kita boleh warna ke ikut warna yang kita nak. Jadi kat situlah yang saya belajar daripada peringkat master tadi. Jadi sebenarnya bila kita buat ribbon ni, tak semestinya daripada ribbon yang raw ribbon tu kita tak boleh enhance value dia. Sebab benda ni sebenarnya memang berasal daripada negara Rusia, negara Amerika, tapi negara kita juga boleh maju, boleh berkembang dengan sulaman ribbon idea orang Malaysia. Okay. So dari situ saya cuba, dan saya tak langsung saya sebenarnya dah boleh menjana pendapatan. Kadang-kadang sebelum PKP, sebelum kita ada krisis ekonomi, kita sebenarnya boleh mencapai 4 angka dengan produk sulaman ribbon saja. Jadi perempuan kalau yang berminat, mula dari asas. Daripada asas kita cuba belajar, tingkatkan lagi bermodal, sebab setiap ilmu tak akan datang golik-golik kat depan kita. Kita kena keluarkan modal, walaupun sebenarnya modal tu tak banyak. Tapi bila kita rasa kita boleh, kita teroka bidang yang kita nak tu, yang kita minat tu hanya satu saja. Kalau kita suka ribbon, kita cari ilmu tentang ribbon. Kita belajar produk daripada guru yang boleh ajar kita produk, macam buat bag, buat sarung cushion. Jadi pelbagai kemahiran itu nanti kita akan buat, boleh mendatangkan pendapatan untuk keluarga kita. Tak perlu kita keluar. Okay.
Okey, apabila kita bercerita tentang Sulaiman Reuben, okey, dari situ dan kita kata tadi kita boleh dapatkan pelbagai, kita boleh buat pelbagai jenis produk. Di antaranya yang pernah saya buat sepanjang saya berkecimpung dalam Sulaiman Reuben, saya buat bantal cushion, okey. Ada pelbagai saiz lah, tak susahnya saiz macam ni je. Okey. Lepas tu saya buat backpack, okey. Daripada yang ini ada saiz besar, saiz kecil, okey. Lepas tu dan saya juga dapat tempahan untuk membuat frame gambar macam kat dinding saya ni. Ada juga tempat sangkut kunci. Ini semua Sulaiman Reuben frame ni. Lepas tu untuk hari ni kita akan fokus pada satu jenis Sulaiman Reuben dan produk, iaitu kita buat beg jerut. Okey. Macam ni. Okey, kita ada pelbagai saiz ni, boleh berubah ikut kreativiti masing-masing dan juga sulaman juga mengikut kreativiti masing-masing. Ada yang susah, ada yang senang, bergantung kepada bayaran pelanggan. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya bekerjasama dengan penyelia Dun Batang Kali, Puan Wawa, untuk membuat beg jerut besar dan Sulaiman Reuben. Dan saya harap sesi pembelajaran ini dapat menyuntik minat puan-puan untuk memulakan craft yang kecil dan mudah ini sebagai titik mula bagi puan-puan untuk menjana pendapatan. Sebenarnya beg jerut yang kami ajar kali ini boleh dijual dengan anggaran harga RM10 hingga RM15 bergantung kepada material yang puan-puan guna. Okey. Dan okay, di sini saya mengharapkan sesi pembelajaran ini dapat membantu puan-puan untuk menjana pendapatan seperti yang diharapkan oleh pihak PWP, supaya wanita sentiasa berdaya maju dan sentiasa bergerak untuk meningkatkan kadar pendapatan kuasa isi keluarga. Dan itu harapan semua dari saya dan juga daripada PWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zarina binti Muhammad. Saya hari ini saya bercadang untuk mengajar macam mana cara nak buat beg jerut yang macam contoh yang saya tunjuk di tangan saya ni. Jadi di sini saya akan tunjukkan bahan-bahan dan cara menjahitnya selepas ni. Jadi kita mula dengan bahan-bahan yang kita perlukan. Okay. Okay, yang pertama kita perlukan template yang berukuran 6.5 inci kali 10 inci. Okay, yang ini kita akan buat untuk memudahkan kerja kita. Kemudian kita perlukan lining. Yang lining ni saya lipat dua ya. Maknanya dia akan jadi panjang macam ni. Lepas tu kita akan lipatkan macam ni. So dia akan dapat ukuran seperti template tadi. Okay. Kemudian kita perlukan 2 keping outer untuk jadikan posh kita. Di mana yang sulaman ni kita sebagai tambahan saja. Kalau tak nak sulam, kita dia gunakan kain yang biasa saja. Okey. So yang ini 2 keping. Dan kita gunakan mesin jahit kali ni. So kita gunakan benang yang sama warna untuk kita punya posh, ataupun kita boleh gunakan benang yang kontra sebenarnya untuk menaikkan lagi nilai kita punya bahan produk, ya. Yeah? Okey. Untuk tali ni, tali untuk jerut beg ni saya gunakan poly yarn.
Ataupun perempuan boleh gunakan juga apa tu, macam ribbon yang bersaiz kecil, yang bersaiz 1/8 inci untuk tali juga. Dan tali ni bergantung kepada kita jugalah, tak semestinya polyan. Tapi untuk projek kita kali ni, kita gunakan polyan. Okey. Itu saja untuk bahan-bahan. Okay, terima kasih. Kita bermula nanti dengan cara membuatnya. Okey. So, sekarang kita mula untuk buat posh kita. Sekarang ni, kita ambil yang bahagian yang ada sulam ni dan kita lapikkan dua. Tadi kan saya kata ada dua keping. So, dekat sini sebenarnya setengah inci basi, untuk basi. So, saya on ni. Silap. Ukur dulu. Okey. Sekarang ni untuk dapatkan lubang beg jeruk kita tu, kita kena ukur dulu dekat sini. So, di sini saya akan ambil setengah inci untuk basi jahitan. Sini 1 inci untuk atas beg jerut dan 3/4 inci untuk lubang yang kita akan masukkan tali nanti. So, setengah inci, 1 inci, 3/4 inci. Okey. So, kat sini saya akan mula jahit setengah inci. Sampai kat bawah ni pun setengah inci kita pusing. Oh, saya lupa tadi dekat yang lubang ni sepatutnya kita tak jahit ya. Saya dah terlepas jahit tadi. So, kat sini. Okay, kalau berlaku kesilapan macam ni tadi, kita just ambil penetas ni, kita tetaskan dulu ya. Ya, kita ulang balik jahitan. Backstitch. Betul, kita mula ke sini. Backstitch and kita teruskan jahitan. So, yang ini dah siap untuk outer dia. Okay. Kat sini kita perlu buat tapak untuk kita punya beg jerut. Kita buka macam ni. Kita buka beg jerut kita tu. Kita satukan jahitan ni dengan jahitan yang belakang ni. Okey. Di sini kita perlu ambil tali tape ni. Kita ambil dalam 1 inci. 1 inci untuk tapak. Maknanya saya sini sampai sini setengah inci, sini sampai sini setengah inci. Nampak ni tulang jahitan kita kan. So kita tandakan di sini macam tu. Sebenarnya nak mudah senang aje. Kan tadi kita dah jahit setengah inci, setengah inci. Kita ambil je di ujung-ujung jahitan kita, basi jahitan ni dia akan dapat 1 inci. Okey. So kita jahit tapak dia siap-siap ya. Ni. Begitu juga dengan sebelah lagi, kita buat teknik yang sama. Samakan jahitan di sini dengan belakang. Macam saya cakap tadi, sini setengah inci, setengah inci. Kalau tak pasti dan tak sure, kita tandakan. Okey. So, kita jahit. Okay. Macam ni. So, saya akan ambil gunting. Saya akan gunting basi dia. Macam ni. Okay. Di sini nampak ya, kat sini ada lubang. Nampak? Ni untuk kita letak, tali nanti. Okey.
Untuk cantikkan dia sebenarnya kita jahit sini. Kita jahit. Ini saya tunjuk macam mana closer, macam mana, kenapa kita jahit kat situ. Okey, saya jahit ni, nampak ni ada lubang tadi ni kan. So, kalau sebelum ni dia macam ni. Kalau kita tak jahit nanti kita susah nak masukkan tali. So, saya jahit macam ni supaya dia kemas dan bila kita masukkan tali dia tak terikut samalah dengan tali tu. Okey, so kita buat yang sebelah lagi. Okey. So untuk outer bag kita dah siap. Kalau kita saya terbalikkan, you all akan nampak begini, ya. Yeah. Okay. So nanti kita akan jahit lining dia pula. Macam mana kita nak masukkan outer ni dengan lining. So kita berpindah pada buat lining dia. Okay. So lining ni tadi masa kita nak potong. Kalau kain banyak, kita potonglah sekali panjang macam ni. Tapi kalau macam kata kain kita terhad, kita boleh potong dua keping macam outer tadi. Okay. So, yang ini kita hanya perlu jahit sampai habis. Basis setengah inci macam sama macam outer tadi. Okay. Okay, di sini kita tadi kita nak dapatkan bukaan outer dan lining yang sama. So kita ambil macam ni. Kita tandakan di sini. Maknanya sama. Saya buat teknik ni cepat dan tak perlu guna banyak pembaris ke atau kita ukur ke. Jadi kita nak buat kerja pun cepat sikit kan. So kat sini kita jahit. Dan bukaan untuk kita terbalikkan outer ni nanti saya akan buat dalam 4 inci untuk bukaan. Maknanya kat sini kita tak jahit ya. Nanti kita nak pusing. Okay. So dekat sini saya akan cantumkan. Back stitch. So saya akan tarik. So, kita teruskan jahitan sampai habis. Okey, kat sini. Dekat sini sebenarnya kalau kita nak buat tapak pun boleh. Kalau kita tak nak. Tapi kasi elok-eloknya kita buat tapak lah untuk kekemasan. So, buat macam teknik yang pertama tadi. Saya ulang balik. Maknanya kita gunakan yang berbeza saja. Ada tak punya kerja kreatif? Oh, tak apa. Okay. Kat sini. Kita samakan macam ni. So, nanti kita ukur kat sini ya, macam tadi. Ambil tali tip ni. Setengah inci, setengah inci. So, you akan dapat 1 inci untuk tapak. Okay. Kat sini. Kita jahit. Maknanya teknik yang sama kalau dekat outer tadi, kita jahit untuk lining juga. Dia tak ada beza, cuma lining tak ada lubang untuk kita masukkan tali jerut. Dia terus je. Kalau dekat outer tadi kita ada buat lubang kan. Ini tak payah. Okey. Ini pun sama juga. So kan tengok saya jahit kan, you all pun tak ukur juga. Okay. Jadi maknanya perempuan ukur lah ya untuk untuk pastikan dia tak sengit lah untuk tapak ni ya. Okay.
Kalau yang dah biasa tu tak perlulah buat step-step ni banyak kali. Tapi kalau yang beginner baru mula-mula nak buat, kena ukur ya macam tadi. Okey, so saya dapat sini setengah inci, 1 inci, sini 1 inci. Dan saya kenapa aku lupakan? Okay, saya terbalikkan. Saya terbalikkan macam ni. Untuk you all tengok sebenarnya apa yang berlaku pada lining tadi untuk kita masukkan dalam ni. Okey. Ha, sini dia lubang ni sebenarnya untuk kita tarik keluar benda ni. Okey, sekarang ni saya terbalikkan macam ni. Semula. Atau saya masukkan saya punya lining, saya punya outer dalam ni. Kenapa ni? Nampak pula. Okey. Maknanya make sure yang betul sebelah luar masuk bertemu dengan sebelah luar juga. SL jumpa SL. Sebelah luar jumpa sebelah luar. Jangan terbalik. Okey. Satu, kita temukan jahitan yang ini, lining dengan jahitan outer. Maknanya dia sama. Nah, contohnya macam ni, sama ya. Dia dengan yang ini dengan yang ini sama. So kita buat macam ni. Sama juga yang ini, kita samakan juga. Okey. Lepas tu kita jahit keliling. Okey. So jahit keliling, saya akan buat macam ni. Basi sama 1/2 inci juga. Okey. Macam ni saya akan ini samakan. Lepas tu kita jahit 1/2 inci ya. Kalau yang dah tak tahu macam mana nak dapat 1/2 inci tu, sebenarnya dekat papan bawah mesin kita ni ada tulis 1/2 inci. So ikut je line ni. Tak perlu nak garis semua. Just follow je yang ada dekat mesin jahit kita ni. Macam tu. Kalau semua mesin tapak dia sama, ada yang ada siap tulis dah untuk 1/2 inci tu. Jadi tak jangan risaulah. Dia ada benda tu. Okey. Okey, dah siap. Kita dah siap cantum. Dan kat sini, tadi macam saya kata tadi, kita kena, kan kita dah lubangkan tadi kan, tak jahit. So, kita keluarkan. Kita keluarkan beg kita ni. Dan kita pusingkan dia. Masukkan dia di dalam. Okay. So, dah 60% siap. Sekejap aja kan? Okay, so macam ni. Kita ambil jarum, kita samakan dia, kita make sure dia tak lari. Kalau lari nanti tak cantik lah kita masa kita nak cantumkan dia untuk top stitch. Okay. Macam ni. Okey. Okey, boleh nampak ya? Macam tu. So, sekarang ni saya nak jahit top stitch untuk beg jerut ni. Kita boleh, kalau untuk mudah, kalau macam ni, untuk orang yang tak biasa, mungkin dia rasa susah macam mana nak dapat saiz yang sama dekat atas ni. Jadi, saya nak ajar teknik yang tip. Senang, kita terbalikkan dia di mana lining tu di bahagian luar. Jadinya kat sini, kita jahit kat sini. Daripada luar. Jadi senang sikit nak dapatkan
apa saiz jahitan yang sama. Okey, untuk dapatkan saiz yang sama, kita ambil kalau kita biasa tu orang akan panggil satu tapak. Maknanya ambil daripada tepi tapak ni sama ish dengan kita punya jahitan. Okey? So you akan dapat sebenarnya dia 1/4 jahitan kita mata jahitan. So bila satu tapak ikut tapak ni, so memudahkan kerja kita lah. So just terus saja satu tapak. Ya. Yeah. Okey. Okay. Macam saya kata 1/4 kan, boleh juga nak follow yang garisan satu tapak ni 1/4. Macam tadi 1/2 kan, ni 1/4. Tapi kalau nak mudahkan, kita tengok je kat tapak, mesin tapak jahitan kita ni. Tapak, jadi kita akan dapat apa kelebaran jahitan yang sama lah. Macam tu. Okey. Ingat tak tadi saya dah tunjuk macam nak lubang yang untuk kita nak letak apa? Letak tali kan? Kat sini kan? So kat sini kita jahit kat sini dan juga dekat sini. Jahit kat sini, kat sini. Okey, saya nak bagi tahu pen yang saya guna ni sebenarnya boleh hilang bila kita lalukan dengan haba, maknanya dengan seleka ke dengan hair dryer. Saya guna ni bukan nak iklan, tapi untuk kalau untuk jahit, tukang jahit dia memang perlukan benda ni sebenarnya. Kita saya gunakan friction ball. 0.5 ni. Yang kat sini dia ada tulis kat sini. Dia tulis kat sini temperature reach 60%. Maknanya bila kita iron, yang kita tanda tu hilang. Bukanlah magic, tapi kalau kita nak padam pun boleh. Ingat ya. Kalau kita tulis macam ni. Kalau kita tulis kat kertas pun dia hilang padam sebenarnya. Dia macam tu. So ini tip lah. Harga dia pun boleh tahan mahal juga lah. Okay ya, untuk anak-anak murid semua pergi beli dekat kedai-kedai buku lah. Ada jual. Jangan lupa lah nama dia. Tadi ni saya cakap nama dia Friction Ball. Dia ada 0.7, ada 0.5 juga. Okay. So boleh tahan lama. Boleh guna untuk jahitan, untuk kita nak drawing atas kain. So tak payah risaulah comot ke apa. So kat sini tadi kita dah tanda 1 inci kan tadi. Untuk atas dia tu 1 inci. So kat sini, nampak tak kat sini 3/4 kan ya. Ini setengah, ini 3/4, ini 1. So kita guna yang 1 inci. Macam tu. Senang kan? Mesin jahit kita semua dah pagi. Cuma kadang-kadang kita tak tahu nak guna je. Macam tu. Kadang-kadang mesti kita kata, apalah yang garis-garis ni kan? So ni saya dah bagi tahu. So guna ada apa kemudahan yang ada kat mesin jahit kita. So kemaskan jahitan, jangan lupa. And then kita teruskan jahit sampai kita jumpa kawan dia. Okay, kita kat sini kita back stitch. And then untuk jimat masa, saya ni akan sambung je dulu, nanti baru kita potong. Okay, untuk lubang tu tadi 3 suku kan. Kita buat je macam ni. Kalau yang tak biasa tu tandalah ya, ambil tali tip ni, lepas tu tandalah 3/4. Ini 3/4. Maknanya dia tak sampai ke 1 inci lah ya. Ni 3/4. Kalau tak biasalah, nak agak, tak pandai nak agak. Kalau pandai agak, kita teruskan aja ya. Macam ni. Macam kalau saya nak agak senang je, saya tengok je. Distance sini dengan distance sini, saya make sure kat situ je. Kita fokus je kat situ. Bayangkan kalau kita nak jahit banyak, kalau semua kita nak tanda, bila nak siap kan? Macam tu. Sudah siap. Kita punya back the road. Cepat je kan. Lepas tu kita potonglah benang-benang yang tak kita perlukan.
kat sini. So, jangan lupa pula jahit yang kita dah ni tadi, yang kita biarkan tu open tu. Kita jahitlah dulu kat sini. Kita jahit siap-siap. Macam mana nak jahit siap-siap? Belum keluarkan. Ya, betul. Okay, kita jahitlah siap-siap kan. Terlupa pula kan. Sebab saya pernah ada pengalaman. Saya dah post dekat customer saya. Lepas tu dia kata yang lubang yang saya jahit tu kat lining tu saya terlupa jahit. Nasib baiklah yang beli tu pandai menjahit juga. Jadi dia jahitlah sendiri. Macam tu. Jadi untuk elakkan kita terlupa, kita jahitlah ya. Dia setengah inci. Kita samakan. Macam ni. Jangan terjahit yang outer tu pula ya. Sebenarnya kalau untuk jahit kerah ni, kalau lebih cantik sebenarnya kita jahit tangan. Tapi kalau dah jahit banyak-banyak, takkan nak jahit tangan kan. So kita mesinkan aja. Lepas tu kita terbalikkan. So kita dah dapat satu. Mana boleh ada jarum jahit kat sini. Yang pergi. So, kita dah ada bag jeruk satu. Okey, lepas tu kita nak letak tali dia pula. Okey, untuk dapatkan tali dia, ukuran tali kita ambil poly yarn ni ataupun kita nak guna ribbon pun boleh. Kalau masa saya cakap tadi, masa saya buat explanation, saya kata yang guna ribbon size ni kan, ribbon 1/8 seti ni. Boleh juga kita gunakan ribbon ni. Kalau nak guna ribbon. Tapi sebab kita dalam bahan tadi, kita kata kita guna poly yarn. So, saya akan guna poly yarn. Cara dia, lebihkan poly yarn ni dalam 3 inci daripada ukuran bag kita. So, sampai kat sini. And then kita patah balik untuk dapat satu keping polian. Macam ni. Okey, bila kita sebab untuk beg jeruk ni kita perlukan dua. Kalau satu je dia macam tak secure. Jadinya kita buat dua tali polian. Okey. Sebenarnya polian ni kita kena potong dengan lighter. Boleh ambil tolong saya lighter. Okey. Sebab polian ni dia dia macam apa nak cakap, dia jenis nylon tau. Jadi bila saya potong dengan gunting, dia berbulu. So kita kena lighter lah kita untuk matikan dia jahit saja. Ni saya matikan ni dia punya. Okey. So sini dengan sini sama. So saya matikan. So, kita ketepikan. Okey. Allah. Cantum pula dia. Okey. So, sekarang macam mana nak masukkan dia? Masukkan dia, saya ambil. Saya guna jarum. Tapi, kalau puan ada kat rumah ada pin, safety pin tu, kita gunakan safety pin. Kalau tak ada, kita gunakan macam saya gunakan jarum lah. Senang sikit. So, saya akan masukkan dalam lubang yang kita jahit, yang kita buat tadi. Terus masuk. So, sampai lubang ni jangan masuk pula ya. Terus saja. Gini. Jangan masuk lubang ni. Kita kena keluarkan ikut kat mana dia dimasuk tu, kita keluarkan dekat tempat yang sama. Macam ni. Tara, dah keluar. Okay. So kat sini kita secure. Kita ikatkan dia. Macam ni. Kalau perempuan rasa perempuan nak letak manik besar ke, nak letak bunga ke kat ujung ni, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau untuk projek kita ni, kita ikat simple je. Okay.
So dekat sebelah sini kita perlukan satu lagi. Tadi kita masuk ikut sini kan. So dia keluar kat sini. The other way. Untuk tali yang kedua kita masuk ikut kat sini pula. Dekat rumah yang belah sini pula. So kita masukkan juga kat sini. Okay, kita terus masukkan. Okay, sampai kat sini jangan jarum kita jangan keluarlah kat sini ya. Jangan keluar sini terus saja. Kita bypass. Kita tak lalu kat dia. Okay, kita jemput. Kita sampaikan kat sini. Okay, kita keluarkan kita punya jarum di sini. Sini. Kenapa tak tadi kenapa saya suruh jahit kat sini? Syasi tu sebab supaya kita bila kita masuk tu dia tidaklah berbulu macam saya cerita tadi. Kalau kita tak jahit, kita buat shortcut, malas konon-kononnya, nanti kita punya hasil posh kita tu tak cantik lah. So dia akan menjejaskan harga. Sebab customer ni akan cari defect je sebenarnya untuk dapatkan harga murah. Okay. So kita buat magic. Ta-da. Oh, dah siap satu posh jerut. Okay, selamat mencuba. Okay. Sekarang ni saya nak tunjukkan another task untuk menaikkan value kita punya produk. Okay, macam tadi saya ajar macam mana nak jahit bag ni. Sekarang ni saya nak tunjuk sebagai bonus untuk yang tengok video ni. Kita ajar buat bunga ni. Kita panggil dia weaving roses dalam kategori ribbon embroidery. Okay. So kita mula sekarang ya. Saya kenakan bahan-bahan. Okay, seperti biasa kita kena ada kain yang untuk kita sulam nanti. Kita perlukan ram. Untuk saiz produk yang kecil, kita kena gunakan ram yang sesuai dengan fabric ataupun produk. Kat sini saya gunakan ram bersaiz 4 inci. Okay, saya gunakan ribbon satin bersaiz 1/4 inci. Untuk bunga, saya perlukan ribbon hijau untuk daun bersaiz 1/2 inci. Satin ribbon juga. Kat sini saya gunakan ribbon saiz 1/8 inci. 1/8 inci. Untuk kita buat dia punya spoke. Ataupun kalau kita orang Melayu kata dia jari dia lah. Nah, okay. Untuk macam mana kita nak lilit ribbon tu untuk jadi weaving roses. Okay, spider web roses nama dia. Salah tadi. Spider web roses. Kalau tengok kat Google, type spider web roses. Okay? Okay. So, kita boleh mula sekarang. Okay. Untuk dapatkan duduk letak. Kita punya sulaman tadi tu bergantung kepada kita lah. Sama ada kita nak letak bawah ke, kita nak letak tengah ke, kita nak letak atas. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk, saya nak letak dia di tengah-tengah. Okay, kalau untuk di tengah-tengah, kita perlu anggarkan. Di sini kita akan jahit untuk yang atas ni tadi kan. Ni, tadi kat sini. Kat sini dan kita ada jahit untuk atas ni. So duduk tengah-tengah dia. Kita akan buat kat sini. So dalam anggaran kat sini. Jadi kita marking dulu. So kita nak sulam di sini. So kita letakkan kita punya ram. Ram kita ni dia sebenarnya begini . Kalau pada yang tak kenal ram. So kita akan keluarkan dia untuk dapatkan dia dulu. Okay. Di mana ram yang ada kunci ni, dia akan letak di luar. Kita akan gunakan ram yang tak ada kunci ni, duduk di dalam. Ni. So, kita akan balancekan dia di tengah. Macam ni. Dan kita akan lock. Okay. Kita akan lock dia. Macam ni. Okay. Dekat sini, saya akan lock dia bagi ketat. Okay. So, dia dah ketat. So, kita boleh start
menyulam. Sebelum tu kita akan cari design. Saya akan pilih design yang mudah ni ya. Maknanya design saya cuma tiga yang bulatan kecil ni. Freehand ataupun guna duit shilling sepusin ya. Ha, saya tak guna duit shilling lah. Saya just freehand saja. Ha, sini saya akan lukis di sini. Ini anggaran duit 10 sen sebenarnya. Duit shilling 10 sen tu. Ya. Kalau perempuan nak guna roses ni besar, gunalah duit shilling yang lagi besar. Kalau rasanya ada ada tools yang lebih spesifik, sebenarnya ada. Nanti saya tunjuk ya. Spesifik lah saya memang ada beli. Okay. Saya beli ruler yang macam ni. Ha, kat sini kita boleh dapat bulatan yang besar, yang kecil. Pilih je yang kat mana kita nak. Okay. Semuanya kita boleh beli dekat kedai-kedai yang jual apa buku sekolah tu. Okey, kat sini saya akan buat tiga. So, okey, kat sini tengok ya. Sebab saya akan dot satu tengah kat sini. Untuk dapatkan lima jejari. Okey, satu. Buat Y dulu. Buat Y. Okey, buat gini Y. Lepas tu di antara sini dengan sini, ambil yang tengah-tengah ni. Cantumkan di tengah ni. Haa, macam tu. So, maknanya kita akan dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jejari. Okey, sama juga dengan yang di sebelah ni. Okey, saya tunjuk satu je dulu ya. Okey. Tapi kalau nak jimat masa, kita buatlah semua sekali 5-5 ni. Haa, macam tu. Haa. Kalau spoke you tak sama balance, janganlah susah hati ke, nangis ke, baling-baling pen kita tak payah. Sebab benda ni nanti kesembunyi je kat dalam tu. Okay. So sekarang kita ambil kita punya jarum sulam. Ah, lupa pula saya nak terangkan. Kita perlukan jarum sulam. Jarum sulam ni ada saiz besar, ada saiz kecil. So saya guna saiz kecil lah untuk buat spoke. Saiz dia saiz 13. Kalau nak cari dekat dekat Shopee, type kat situ embroidery needle saiz 13 ya. Okey. Kalau yang untuk kecil ni tulis cari yang saiz 18. Okey. Ya. Jadi sekarang ni dah senang nak cari, dulu susah. Okey. Sekarang ni step pertama kita ambil dekat spoke ni. Saya panggil spoke sebab dah biasa, tak ada panggil jejari macam susah sangatlah. Sini je kan Melayu tapi cakap orang putih. Okey ni. Kat sini ambil yang kita macam kita buat Y tadi tu. Kat sini. Ha, tidak saya tu. Ha, lepas tu masuk yang tengah ni. Nampak tak? Ha. Nampak tak dia macam Y? Ha, sebab tu saya masukkan kat sini. Kat kat bulatan kita tu dekat line yang luar tu. Ha, kita letak dia. Okey. Nampak tak? Ha, gitu. Lepas tu, kita ambil belah sini. Nah, ini. Lepas tu, ini ada tricky sikit. Masukkan jarum kita ni dekat sini. Nampak tak? Ni. Ni, antara ni, antara ni. Antara Y tu. Masukkan sini. Gitu. Jadinya, kita masukkan di sini. So, dapatlah satu. Satu spoke bulatan untuk kita ikat ribbon kita tadi. Okey. So saya habiskanlah. Okey. Kalau kita ada tiga tu, kita sambung je lah ribbon kita, tak payahlah potong-potong ya. Lepas tu. Ni mungkin tengok laju sikit lah sebab tadi dah slow kan. So kita laju sikit. Okey. So gini. Kat sini saya slow lah. Okey kat sini. Saya tutup sini. Tak. Sini, antara sini dengan sini ni saya masukkan jarum saya. Kat situ. Baru dah dia boleh lock situ. Okey. Gitu. Okey. Kita ada tiga tadi kan. Betul kita masukkan sini. Tu. Kita sini. Sini, jangan lupa kat Y ni kita masuk yang celah dia ni, kita matikan di sini last sekali. So, pusing belakang. Kita ikat sahaja. Senang kan untuk secure dia.
Kita ikat simpul mati. Gitu. Lepas tu kita ambil gunting pula. Kita guntingkan dia. Okey. So untuk lebih secure kita ikat lagi lah. Okey. So kita dah dapat 3 spoke untuk spider web rose. Okey. So sekarang ni saya ambil jarum lagi satu untuk saya buat dia punya kelopak bunga ya. Okey, kat sini kita gunakan satin ribbon saiz 1/4 inci. Okey, yang ini masukkan untuk beginner mungkin kena tahulah macam mana nak lock ribbon. Masukkan tadi macam kita masuk jarum biasa, lepas tu kita buat macam ni. Nampak tak? Macam ni. Saya akan tarik keluar. Itu cara nak lock ribbon dekat dengan jarum ya. Okey, ni kita perlukan yang panjang jugalah. Dalam satu depa macam tu. Kita potong ribbon kita. Okey. Kat sini kita simpulkan dia. Kita simpulkan. Okey. Kat mana kita nak mula? Ambil dekat bahagian ni, nampak tak ni? Yang kita masukkan tadi tu. Kita masukkan jarum kita dekat di antara Y tadi. Okey. Kat sini. Sini. Lepas tu. Ribbon ni kita gulung tau. Kita gulung dia macam ni. So baru dia dapat bentuk spiral tu. So kat sini. Nampak tak yang kita. Ribbon kita ni kita akan pindah kat sini. Maknanya kita akan masuk jarum kita dekat sini. Nampak tak? Okey, dia berselang-seli sebenarnya atas bawah macam anyam tika. Okey. Macam ni kita masuk sini. Gitu, lepas tu kita masuk balik sini. Dia macam anyam tika lah. Dia tak ada. Kalau macam ni dekat bawah, so yang sini dia akan tutup atas lah. Okey. So kita akan masuk sini. Macam ni. Macam ni kita masuk sini. Untuk ni saya buat pendek. Okey. Sini. Okey. Saya biasanya saya akan kira berapa pusingan saya. Tadi ni baru 5 tau. Jadi saya akan biasa saya untuk saiz 10 sen ni saya akan buat 20 pusingan. 5, so 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14. Okey, satu lagi saya nak ingatkan. Jangan tarik kuat-kuat ya. Macam lembut-lembut lah. Kalau kuat nanti dia jadi macam berbuku tau bunga ni. Dia tak melebar macam tu. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, kalau nak lebar lagi, kita buatlah jari tadi ikutlah lebar mana kan. Nampak tak? So yang last kali ni kita masuk dia kita selit dekat bawah ni. Kita selit dekat bawah. Jangan duduk dekat atas tu tak nak nanti tercak comel. Nampak tak? Dah jadi bunga dah. Senang kan? Jadi saya harap puan-puan cubalah bunga ni. Kalau untuk sambung yang kedua, jangan lupa tip saya kena ikutlah ya dekat Y tu tadi yang kita selitkan jarum tu untuk start yang pertama. Macam ni kita start macam gini lah nanti. Tapi saya tak tunjuklah yang bunga kedua ya sebab saya nak tunjuk macam mana nak buat apa tu daun. Okey, kita stop kat sini ya. Sekarang saya tunjuk daun pula. Okey. Macam ni tadi ni saya dah lock lah. Saya tak tunjuk lagi lah. Okey. So sekarang macam mana saya nak tunjuk macam mana saya nak buat daun dia. Okey, kat sini saya biasanya saya untuk saiz yang 1/2 inci ni saya tak simpulkan dia sebab dia besar.
Jadi saya akan lipat macam ni. Saya lipat lagi sekali. Saya akan masukkan jarum saya. So dapatkan dia punya apa? Ending. Okey. End dia. Jadi dia tak terkeluarlah daripada ni. Okey, sekarang ni bunga saya sini dengan sini sini. So daun saya akan letak kat sini. Daun saya sini dengan sini. Sini ada daun, sini ada daun. Daun ni terpulang lah kalau perempuan ikut bajet lah. Kalau macam kata nak orang tu nak bajet mahal, kita letaklah bunga lebat sikit. Kalau bajet dia sikit, bunga dia pun sikit jugalah. Jangan ikut seronok kita ya. Okey, kat sini saya nak buat daun lah ni. Okey, saya nak buat daun. Macam ni kita naikkan. Okey, dekat sini. Betulkan dia punya pangkal daun, cucuk je kat sini. Okey. Kalau dalam dalam ribbon embroidery, kita panggil ni ribbon stitch. Okey. Jadinya untuk daun, untuk bunga, sebenarnya boleh guna teknik ni, ribbon stitch. Okey, kat sini pastikan dia kita tariklah bawah dia untuk dapatkan dia punya dia punya apa? Moncong daun. Macam tu. Kita nak tarik tu pelan-pelan lah. Jangan tarik kuat-kuat. Dia tak perlukan tenaga yang kuat untuk dapatkan daun yang ada ujung dia tu. So, saya perlukan hanya dua daun sahaja. Okey. Ramai yang tanya, boleh ke nak keluar satu kilat, satu tak kilat ribbon ni? Tak kisah sebenarnya. Dia pakai yang kilat boleh, dia keluar. Ikut dia lah, dia nak keluar tang mana. Jangan kita paksa, oh kau kena keluar kilat-kilat semua. Tak boleh lah macam tu. Tapi ada orang yang sangat perfectionist, dia nak kilat semua. Tapi kalau ikut saya yang belajar ni, tak perlu sebab kat situ lah nama dia tone. Kita tarik je. Gitu. So kita akan dapat lah daun. Kalau kita nak letak tiga, letaklah tiga kat sini. Tapi untuk kita punya design, composition kita, cuma kita kena letak dua sahaja. Okay. So, untuk step saya ajar tadi, spider web rose dan juga ni. Saya akan teruskan lagi, habiskan satu composition. Nanti kita akan tunjuk ending dia. Okay.